Saya rasa terkejut untuk dengar bahawa kos pengambilan pekerja domestik dari Indonesia adalah dalam range RM7,800, walhal, dan saya tak pasti kalau Timbalan Menteri ada pekerja domestik dari Indonesia. Kalau YB tak ada, mungkin YB boleh pergi tanya ejen berapa kos dia. Kos dia adalah dalam anggaran RM15,000 sehingga RM30,000. Ini fakta. Sebab ramai ahli parlimen di sini pun kami menunggu untuk mendapat pekerja domestik dari Indonesia untuk menjaga keluarga kami, untuk menjaga ibu bapa kami di rumah. This is the cost, Yang Berhormat Menteri. I think you've been misled by your officers or whoever prepared this answer. Saya mohon satu jawapan untuk ini. This is wrong. Saya ingin tahu, adakah kementerian tahu akan amount sebenar yang harus dibayar oleh pihak pemohon atau majikan? Bagaimana dan mekanisme apa kerajaan akan gunakan untuk memastikan kes majikan yang tidak membayar gaji pekerja migran, penderaan, menyeksa dan juga sehingga mengakibatkan kematian dalam kes mendiang Adelina Lisau? Perkara ini masih berlaku lagi walaupun dengan undang-undang yang sedia ada, walaupun dengan lawatan-lawatan daripada JTK ataupun tindakan daripada kerajaan. These agents continue to do it and they go unmonitored. Saya mohon satu jawapan yang bernas, satu jawapan yang boleh dipakai guna dalam Dewan Yang Mulia ini untuk kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Hormat. Soalan tambahan yang dibangkitkan oleh sahabat saya daripada Batu Kawan ini, yang pertama berkenaan dengan kos, nak pastikan adakah kerajaan mengetahui atau tidak. Yang keduanya berkenaan dengan force labour dengan keadaan yang berlaku sekarang. Okey, saya akan sentuh kedua-dua ini. Okey, untuk makluman Yang Berhormat Batu Kawan, memorandum telah menetapkan seperti yang saya sebut tadi, iaitu 7,800. Kalau ada satu charge ataupun satu bayaran yang melebihi seperti yang ni, boleh juga buat laporan kepada kita untuk kita ambil tindakan. Berdasarkan memorandum persefahaman yang telah kita persetujui, kos pekerja domestik Indonesia hanya 7,800, iaitu sebanyak 6,000 kos di pihak Malaysia dan 1,800 adalah di pihak Indonesia. Ini kos yang kita persetujui. Kalau berlaku, ini boleh buat satu laporan kepada pihak JTK. Ini kita ini berdasarkan memorandum. Memorandum sebelum COVID, berapa kos dia Yang Berhormat Timbalan Menteri? Dan selepas memorandum ni, Yang Berhormat Timbalan Menteri katakan 7,800, satu amount yang saya rasa boleh mengikut kemampuan rakyat Malaysia, walaupun dari B40 atau dekat dengan B40, I think 7,800 is okay. Tetapi sebelum pandemik, saya sendiri bayar lebih 13,000 kepada ejen yang bertauliah. Dia katakan semua kos-kos ni kerajaan suruh kita bayar, kita charge ni. Okay, Yang Berhormat. Baik. Baik, Yang Berhormat. Silakan, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri, betul. Okey, kita muktamadkan yang sekarang ini memorandum 7,800, iaitu 6,000 di Malaysia dan 1,800 di Indonesia. Okey, kita muktamadkan yang itu. Yang sebelum ini kita pass is pass, patutnya you kena report pada masa ketika itu, bukan pada sekarang baru you bangkit. Dah bangkitkan banyak kali Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tak dapat jawapan yang baik dalam dewan. Okey, Yang Berhormat.